Membaca surat Al-Falaq tidak harus menunggu ketika kita terkena santet. Tetapi surat pendek yang dibaca Rasulullah Muhammad SAW ketika terkena sihir. Apa suratnya? Ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, Allah menurunkan surat Al-Falaq. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, begitu. Dan Rasulullah Muhammad SAW membacanya terus menerus sampai sihirnya hilang. Jadi begini, hikmah apa yang bisa kita dapatkan ketika tiba-tiba tubuh kita sakit tidak jelas, kita pusing, kita pingsan, kesurup, anggota keluarga kita ada yang kesurupan, atau kita sering sial dalam menjalani hidup? Tidak bisa dipungkiri kalau ada orang yang, saya tidak menyuruh Anda untuk mencurigai orang-orang lain, tidak. Tetapi antisipasi saja jika Anda, tubuh Anda mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan tidak punya riwayat penyakit, atau keluarga Anda sakit tapi janggal, diberobatkan kemana-mana, ini tidak sembuh-sembuh, maka solusinya seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Anda membaca surat Al-Falaq terus-menerus. Insya Allah itu akan menetralkan apapun yang ada pada diri kita, termasuk menetralkan sesuatu hal yang negatif. Oke, jadi membaca surat Al-Falaq tidak harus menunggu ketika kita terkena santet. Tetapi antisipasinya adalah setiap hari kita membaca surat Al-Falaq terus-menerus, insya Allah kita terhindar dari yang namanya kiriman energi-energi negatif atau santet tersebut. Untuk antisipasi saja kita harus membaca ya, supaya kita terhindar. Apalagi yang kita sudah jelas-jelas mengalami atau dikirimi energi santet. Jadi membaca surat Al-Falaq sebanyak-banyaknya sampai kita sembuh, itulah solusi yang kita anut atau kita mempunyai referensi dari Nabi Muhammad ketika terkena santet, membaca surat Al-Falaq sebanyak-banyaknya hingga sembuh. Oke, bagi Anda yang ingin konsultasi silakan hubungi nomor di bawah ini. Jika Anda butuh solusi, saya memberikan solusi yang terbaik versi saya. Dengan semangat saya akan memberikan solusi itu, dengan harapan kehidupan Anda lebih baik. Tetap hati-hati, jangan sampai terkena santet. Oke.